Hai Ipi, bisa kan sambil kanioni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Fioni dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain spesial Hari Perawat Nasional yang akan kita peringati pada tanggal 12 Maret 2023. Tentu udah lihat hasil desainnya, desainnya akan seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa sesuaikan dan variasiin lagi sesuai keinginannya kalian. Tentu udah lihat hasil desainnya, yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan pilih template sosial media, yaitu ukuran 180x180 pixel. Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita. Teman-teman bisa masukin aja kode hex 85B8CD. Kita akan pakai warna biru ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian elemen. Teman-teman bisa cari aja Map of Indonesia. Kemudian klik grafik, kita akan pilih yang ini. Untuk warnanya, biarkan aja warna putih ya teman-teman. Kemudian kita perbesar, taruh di bagian tengah, klik yang transparansi, dan kita turunkan sampai jadi 15. Next, teman-teman bisa cari di bagian elemen keras. Kita klik grafik, kita pilih aja yang ini, yang gratis. Kita taruh di bagian bawah ya teman-teman. Next, masih di bagian elemen, kita akan cari host. Hospital. Kita akan pilih yang ini ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam desainnya kita. Di sini aku akan copy paste aja supaya dia lebih besar gitu untuk gambar hospitalnya. Next, teman-teman bisa cari yang namanya watercolor red roses. Kita pilih yang ini. Yang ini gratis ya teman-teman. Kalian perbesar dan kalian taruh di bagian bawah. Next, kita akan masukkan elemen suster atau nurse yang jadi fokus utama desainnya kita. Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen, nurse, kemudian klik grafik. Kalian juga bisa pakai foto, terserah teman-teman mau pakai foto ataupun ilustrasi. Di sini banyak banget pilihannya dan kalian bisa sesuaikan aja sama pilihan yang kalian suka. Untuk di sini aku akan pilih yang ini. Kita klik titik tiganya, kemudian kita klik View Collection. Kita klik See All. Setelah itu, teman-teman bisa pilih aja bagian elemennya. Aku perbesar dulu, kemudian kita taruh di sebelah kiri. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari yang laki-laki, yang ini. Kemudian kita perbesar lagi. Kita taruh di sebelahnya. Oke, kemudian klik position backward, dan satu lagi. Kita cari yang perempuan lagi. Nah, yang ini kita perbesar lagi, kemudian taruh di bagian depan. Tara, jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau ganti dengan pilihan lainnya, itu juga boleh banget. Kalian bisa cari aja nurse lagi, kemudian kalian pakai yang ini misalkan, taruh deh di bagian tengah. Pokoknya sesuaiin aja sama keinginannya kalian ya. Setelah itu, kita akan masukkan teksnya. Di sini teman-teman bisa klik dulu teks, kemudian kita klik add a subheading. Kita tulis selamat hari, kita ganti dengan font caveat. Kita pilih yang ini ya, teman-teman. Kita perbesar dulu. Untuk warnanya, biarkan aja warna putih. Taruh di bagian tengah dari desainnya teman-teman. Kemudian kita klik add a heading. Kita tulis perawat. Setelah itu kita ganti fontnya dengan font Better Together. Di sini kita pilihnya yang script ya teman-teman. Kita perbesar lagi. Kemudian taruh di bagian tengah. Di sini teman-teman bisa klik aja efek. Kemudian klik yang lift. Untuk intensitasnya, kalian turunin aja jadi 15 ya, teman-teman. Kalian juga bisa copy paste aja di tulisan selamat harinya itu, dan kalian taruh di bagian bawah. Tapi kalau misalkan kalian susah nih untuk copy paste, kalian mau masukin dari add a subheading, itu juga boleh banget, teman-teman.
Kalian boleh tulis tanggal Hari Perawat Nasional ini, misalkan tanggal 12, atau kalian juga bisa tulisin ucapan terima kasih untuk para perawat yang ada di Indonesia. Aku akan tulis aja ucapan terima kasih ya, teman-teman. Perbesar, kemudian kita taruh di bagian bawah, dan sesuaikan lagi aja tata letak dari elemen-elemennya, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Tara, desainnya sudah selesai. Kalian juga bisa masukin logo rumah sakit, atau usaha, atau klinik, atau misalkan apotek yang kalian punya nih ke dalam desainnya. Setelah kalian mendesain, kalian bisa klik share, kemudian kalian klik download, downloadnya sebagai PNG, kalau kalian nggak kasih animasi ke dalam desainnya. Kalau kalian kasih animasi, downloadnya sebagai MP4. Oke deh teman-teman, segitu aja tutorialku mengenai Hari Perawat Nasional yang akan kita peringati pada tanggal 12 Maret. Untuk suster dan perawat di luaran sana, terima kasih banyak untuk jasa kalian yang udah membantu menjaga kesehatan kami dan membantu merawat kami ketika kami sakit di rumah sakit. Nah, semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free. Jadi, yuk langsung dipraktekin juga. Jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil desainnya, teman-teman. Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoCanFashion. Dan mention aku di @kanioni. C-A-N-I-O-N-Y-nya 2. Kalau teman-teman ada request tutorial lainnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.